Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana caranya teman-teman yang mengalami gagal login TikTok di Palemon saat akan menjalankan robot TikTok marketing automation bisa login ya. Jadi beberapa member ada yang mengalami error seperti ini ya, pas mau login muncul undefined seperti ini ya. Jadi ini login dengan scan barcode ya. Kalau scan barcode errornya biasanya seperti ini. Kalau pakai email password kadang ada error gagal login seperti itu. Nah intinya error apapun untuk login teman-teman ini adalah solusinya gitu ya. Oke, caranya gampang aja teman-teman. Silahkan download script yang saya sudah sediakan ya, namanya script jamu ini, jamu login. Teman-teman ini download di halaman akses robot TikTok ya, di sini kan. Selamat datang di halaman akses robot TikTok Marketing Domination, di mana ini ada video-video ya. Nah, teman-teman ke bagian download. Oke, ini ya, ke bagian download. Di sini ada jamu login. Nah, ini teman-teman klik kanan, kemudian opening in new tab. Teman-teman download dulu ya jamunya ini. Oke, teman-teman klik download. Nah, dia cepat downloadnya karena ukurannya kecil. Kita klik dan show in folder. Di sini ya, show in folder. Kemudian kita pindah ini, di cut aja, cut. Kemudian kita masukkan ke dokumen ya. Kita masukkan ke data source kita, ke Imacross. Imacross, Imacross ya, kita masukkan ke robot TikTok marketing automation. Lihat dokumen Imacross Macross ya. Robot TikTok marketing automation, saya masukkan ke sini. Oke, sudah masuk dan saya buka browser Palemon saya lagi. Di sini saya akan lihat dulu robot TikTok saya ini ya. Belum muncul ya script yang tadi saya masukkan. Caranya kita munculkan dengan klik manage. Kemudian refresh macro list. Kita buka lagi bot TikTok marketing. Nah, di sini sudah ada jamu robot TikTok ya. Kalau sudah ada teman-teman tinggal klik play aja. Play. Oke. Nah, setelah selesai ini ya, teman-teman bisa klik login dan teman-teman bisa coba scan lagi use QR code and kita login ya. Oke, saya akan scan teman-teman dengan salah satu akun TikTok saya. Ini akun TikTok baru ya, saya akan scan dulu. Oke, teman-teman lihat dan oke, konfirmasi berhasil ya teman-teman, berhasil login. Nah, login sukses. Jadi sangat mudah teman-teman, tinggal download aja script jamunya dan teman-teman akan bisa login ke akun TikTok teman-teman lagi di browser versi web ini ya. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Semoga teman-teman masalahnya bisa terselesaikan dengan solusi ini, dan kalau masih ada kendala teman-teman bisa hubungi saya di WA atau di grup support kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.